pada mau tawuran. Indikasinya ngumpulnya di sini tadi. Iya. Makanya kita mau periksa dulu ya, Bu. Ini rumah sendiri di sini, Bu. Apa nama? Montra. Ini siapa anaknya? Iya, anak saya. Anak kandung. Kalau ini tahu enggak itu cewek siapa? Tadi udah saya suruh pulang. Dek, sini. Dek, sini. Kalau situ lewat depan. Ya kamu kok lewat jendela itu loh, Bu. Untung masih warga laporan ke kita. Kalau warga langsung ke sini gimana? Iya kan? Masa seorang ini bukan suami istri loh, Bu, di sini tiduran pelukan di sini kan? Iya, saya udah suruh pulang. Iya, kalau disuruh pulang ini kan itu kan emang udah hak punya rumah gitu loh. Coba dikerasin gitu. Terima kasih Mas Rano gitu, Bu. Kalau banyak enggak terasa. Iya, Bapak ini. Siapa? Kontrakan ini ada yang di dalam. Iya, dia. Sekalian bawa yang kontrakan. Mau keluar semua. Buka pintu itu. Buka pintu. Itu dari mana ya? Enggak. Ada orang tua kamu enggak? Orang tua di dalam, Pak. Mana sini. Ada siapa lagi ya? Ada banyak-banyak siapa lagi nih? Saudara apa? Siapa aja itu ambil handphone-nya. Bukan punya saya, Pak. Ini rumah siapa? Contohnya ini rumah siapa? Ci Arya, Pak. Mana orangnya? Panggil. Ya ini, Pak. Ngapain tadi di sini? Oh, iya. Dia cuma tidur. Berdua? Bang. Iya, dia kan di sebelah situ, saya main di pojokan. Dari jam berapa? Yang baru datang. Umur berapa? 15 tahun. Tinggalnya di mana? Di Jabon Parung. Tadi sini sama siapa? Di Jutan. Yang ini ya. Mana yang mau tadi? Ini motor siapa, Pak? Hei, bocah, motor siapa tuh? Motor siapa? Enggak kenal, cuma bawa aja, Pak. Bawa di atas. Bawa aja, Pak. Pertama enggak kenal. Apa buktinya layak banget, ha? Kita mau nyari anaknya pas di pos ya. Mana anaknya? Area mana area? Awas dompet. Dompet. Yang bawa motor kuncinya mana? Mat. Tunggu. Yang bawa motor berapa orang? Tunggu satu belum ke bawah. Ini ya, putih. Yang bawa apa? Cepat. Yang bawa tiga juga nggak? Di motor aja, Pak. Sih. Eh, tuh, masuk. Bawa motor harus kuat. Selalu gimana caranya? Terus, gua nggak mau tahu. Kalian, tunggu. Angkat tinggi tanganmu. Sudah. Tuh ada WA-nya, ada cerita, ada jagoan dong. Siapa Adit? Ibunya Adit. Ibu mau tahu dong itu, kamu mau tawuran? Hah? Ibu mau tahu kamu yang punya rumahnya ya? Ya, perempuan dan baru ke situ, Pak. Baru main terus sudah tidur di situ. Kamu juga tidur di kontrakan tadi ya? Enggak. Kamu doang berarti. Enak. Enggak nanya, enggak tahu buat apa. Ini naikin ke atas. Oh, tahu. Mau ngelamar anak mana katanya? HP-nya. Angkat ke atas. Mau ngelamar. Nih, aku siapa tadi nih? Ini habis apa ini? Kamu enggak tahu menyerang anak mana? Ini HP-mu. Anak apa? Kopral. Anak Kopral Sawang kan? Gua kuncinya. Sini.
Instagram. Dari Instagram. Instagramnya apa namanya? Selurit Madura. Selurit Madura. Mana punya kamu yang mana? Ada si sekitar itu pada datang nih ke rumah saya. Ayo bantuin gua katanya gitu. Terus? Udah pada dibantuin nih sama teman-teman saya. Terus? Ya udah terus ketangkap. Eh, terus lu bawa sajam. Iya. Emang sebelumnya ada masalah? Enggak tahu saya. Enggak tahu kan. Enggak tahu. Nanti singin-singin masalah. Logikanya, kamu mau ngebaca orang nih bawa saudara aja. Oh, no. Iya. Sebelumnya mau ngapa kalau bawa saya? Iya, ribut kan. Jadi kan berkelahi kan. Nah, masa kamu nggak tahu alasannya kenapa kalau mau berkelahi? Tiba-tiba diajak pulang. Diajak? Iya, dia punya masalah sih. Itu sedikit-sedikit. Masalahnya apa? Nggak tahu saya. Hah? Masalahnya apa sih? Lu belum tahu. Enggak kampung ya? Enggak tahu lah. Nggak tahu ya. Masa kamu nggak tahu masalahnya? Ikut-ikutan mau ngebacokin orang. Pokoknya taunya lawannya orang kopra. Saya diajak orang kopra. Masalahnya itu yang saya sebelumnya saya nggak tahu. Karena punya masalah si Tuan, si sedikit-sedikit itu. Tadi sempat minum dulu ya? Enggak, cuma minum dulu. Minuman mana? Bukan saya pak, berjumpa. Ke internet ini. Kami berhasil menggagalkan ya apa ya, janjian tawuran lah. Dia ya, janjian melalui pesan singkat WhatsApp. Namun berkat kerjasama warga masyarakat Pogja dengan kami, akhirnya dua kelompok tersebut tidak sempat terjadi bentrok. Dan satu lagi yang sangat miris nih, anak usia 15 tahun mereka sudah dalam satu kamar berdua dan lampunya gelap. Ya. Apa yang dilakukan tentunya bisa kita cegah dan kita bawa ke posisi pantau. Hati-hati,